Silakan. Aduh, tasku. Apa kau yang manis? Ah, cocok ya sekarang ini tas ceritanya tas. Kamu ngomong apa tadi sama cowok nih? Mau bilang putus gimana ya? Dia kudu putus, terus terlalu pacaran, terus Miki gue ngomongnya. Makanya besok-besok tuh dikasih liatin. Mama kan udah kasih tahu, tas kasih tahu, bis tuh baru blokir. Jadi ada fakta, kamu nggak bohong. Kata-katanya nggak jadi kelalen, papanya percaya. Juga oleh pacaran, terus juga salah pacaran nih gue. Pacaran nih nggak salah, waktunya salah. Usia segitu mau se SD kelas 6 orang mau pikirin kelas 6 ada lulus. Ini nangis, Mak. Mama pacaran. Iya, Mak. Demi cintaku padamu. Mana pun. Ke gurun ku ikut denganmu. Ternyata masih nangis. Gitu, giliran anaknya domelin dikit, mamanya yang nangis. Nanti dibilang bapaknya terlalu keras terhadap anak. Lu kenapa nangis ya? Ya bukan, masih esir pacaran. Nah, kamu nangisin karena anaknya domelin apa karena anaknya pacaran? Bukan. Kenapa malah kamu yang jadi nangis? Kamu yang suruh ngomongin anaknya, yang sesama perempuan, malah nangis. Dipatroli terus. Mama tadi udah ngomong tas, HP-nya diiniin habis diblokir, buat bukan soal blokirnya. Gitu. Ngomong sama cowoknya, terus kamu kasih dulu papa gitu loh. Jadi ngomong kamu tuh bener. Kamu aja supaya bohong-bohong dikitnya apa-apa. Omongan kamu tuh ditulis sama di omongan ini
sama gitu loh. Jadi ada bukti. Mana udah bohong, gimana mau bisa jujur? Berat, berat, sungguh berat. Mama tuh ingat gara-gara mama dulu waktu pacaran sama nyanya diomelin, terus jadi putus. Nah sekarang anaknya begitu. Nah tapi anaknya saya nggak melarang pacaran, cuma usia segitu mas saya sayang-sayangan. Dan sementara minta duit sama saya cerai dalam kotor minta sama saya. Karena dia lebih milih papa masih loh, maksudnya gitu loh. Sopteknya masih minta. Gitu loh maksudnya papanya. Masa ya, sayang-sayangan seharian main di kamar. Nih, itu kenapa video dari kemarin tidak ada nih penonton. Saya kasih tahu, dia tuh di kamar sendiri terus gitu. Gak mau dipanggil marah. Oh iya lagi pacaran. Chattingan pacaran di teman sekolah. Itu ceritanya. Ya ini ya omongin bukan diomelin bilang diomelin, mamanya nangis tuh pasti dalam hati ya, pokoknya jangan dibikin putus gitu. Enggak lah, jadi mama ingat masa lalu ketika sama cowoknya itu diomelin sama nyanya jadi putus. Tapi ya iya ya, cowoknya sampai lusin-lusin kali, saya sih nggak tahu berapa. Piring kali lusin. Pokoknya itu ya, kamu nanti kalau pacaran tuh yang udah kerja, kalau nggak boleh pacaran. Bukan udah kerja, sudah bisa nyari duit. Nyari duit, tapi bukan nyari duit simpanan orang tua. Lah, berarti kan intinya bekerja itu loh. Ya bukan bekerja. Kadang orang nggak kerja kelihatan nggak kerja juga. Nah saya dilihat orang mungkin nggak kerja kali, di rumah mulu nggak kemana-mana, ini udah berapa minggu nggak keluar. Ngomong gimana dah tuh? Hah? Ngomong apanya? Suruh bilang bekerja katanya jangan bekerja. Iya. Orang yang punya penghasilan mah. Kalau hanya bekerja, semut juga kerja. Gitu. Ya udah orang yang punya penghasilan gede tas. Jadi nanti kalau mau apa-apa dibeliin. Kagak ini dijajarin terus. Saya juga nggak ngelarang kalau kamu bilang ngomong. Nggak boleh pacaran, saya bukan nggak boleh. Boleh, tapi begini. Ketika pagi-pagi, kamu harus sudah bisa bangun sendiri tanpa dibangunin mama. Ya. Terus sarapan, kamu bisa cari olah sendiri. Gitu. Terus kalau siang-siang, terlambat makan, misalnya mama suruh, tas kamu udah makan belum? Belum. Kamu pengen makan soto, kamu jangan ngomong sama mama, mak beliin soto, jangan. Ya gimana caranya soto itu bisa kamu makan tanpa nyuruh mama gitu. Pin bakso ya tanpa harus suruh mama, bakso ada gitu. Gimana caranya mau sulap kayak gimana? Itu baru namanya kamu udah bisa mandiri. Kalau kamu aja tidur masih ngompol, bareng sama mama tidur bareng bisa ngompol. Nah, gimana? Ngompol harus sengaja. Ya semua orang ngompol tidak sengaja, Tas. Saya juga kalau dulu ngompol juga nggak sengaja, emang. Oh, sengaja. Oh, intinya kamu tidur aja sama mama, mau pacaran lagi di luar. Mama pakai cara nangis lagi. Jadi saya jadi salah kayaknya ngomongin anaknya. Padahal saya ngomongin benar. Saya kan ngasih tahu kamu, Tas, gitu. Kamu hidup tuh ada tujuan. Tujuan kamu apa? Cita-citanya apa? Nah, untuk menggapai cita-cita itu harus mulai jalan mana gitu yang harus kamu mulai. Tapi kalau kamu dimulai dengan belajar pacaran dari usia segini, ya papa juga bingung cita-citanya apa gitu. Nah kalau kayak gitu ya mama harus segera nyiapin duit tabungannya itu buat
nyewa traktor kalau kayak gitu mah buat acara pernikahan selesai sekolah. Jadi mama pengen kamu sekolah tinggi, ya mungkin harus dipendam jauh-jauh kalau kamu udah pacaran dari usia segini. Saya baru ngomongin sama ponakan saya sendiri yang SMK lagi pacaran, ceweknya datang mulu. Nah sekarang anak sendiri SD lagi. Hei. Gimana ini? Kalau dibilang sedih aku ini. Makanya aku mending dibalik kamera aja dulu nih. Anu, pikirannya udah stabil ini. Lu masih kelas 6, minta uang saku sama mama. Minta dijemput mama, kalau sekolah diantar minta mama. Kalau jemputnya telat marahnya sama mama. Itu. Terserah tuh marah, gue udah jemput. Kenapa gak nyampe-nyampe? Tadi nyebutnya telat, kenapa belum nyampe juga kamu? Harusnya kamu jalan lah. Bikinnya wis belakang, saya ketemu mak. Di mana? Jalan. Jalan mana? Ya usah kamu ngumpet dong, biar mama kamu balik dulu jalan kaki. Ya bukannya tambah domisi, Sam. Untuk membuktikan kalau ah, bisa gak usah dijemput gitu. Besok gak usah jemput, mak, gitu. Oh, dikeleti. Kalau langsung balik agak lah. Kalau di Gonet itu kalau kamu ngelayap. Kan anak perempuan papa udah bilang, jangan ngelayap. Nah, kamu kan harus punya cita-cita, Tas. Cita-citanya apa? Nah kamu harus konsisten untuk mendapatkan cita-cita itu. Apa kata orang kalau kamu selesai SD terus minta nikah, alamak calonnya juga lulus SD lagi, nanti urusan makan bagaimana, urusan mertua masing-masing gitu kan. Hah? Yang menyedihkan gitu ya, kayak kamu kemarin sama itu ponakan kamu nikah ya bareng itu makan masing-masing. Ya aku juga ngomong ponakan udah sok nikah aja, urusan makan pulang ke rumah masing-masing kayak gitu. Sama si Andi juga ngomong begitu, Di, cewek kamu sering datang, Andi lebih muda lagi. Udah dua kali kita datang waktu si Andi sakit, datang dia dua kali datang ke rumah. Jangan dibuat pacaran lah pokoknya. Baru masuk SMK udah bawa cewek. Yuh, malah yang satu sudah sama orang tuanya sekali udah datang, udah pada rame banget. Siapa? Sopian. Sopian mau orang tuanya udah kiri kanan sudah datang semua, udah saling silaturahmi terus terusan. Ayah selesai SMK punya nikah itu. Nah, coba kamu pikirkan, coba. Kau pikir kau punya cita-cita tuh apa gitu? Cita-cita kamu apa? Pengin jadi apa? Oh, pengin jadi entertainment atau ingin jadi penari, penyanyi? Nah, coba kurang itu dengan apa? Bukan dengan pacaran lah pastinya. Oh, pacaran tuh menghambat semuanya. Tuh mama tahu, mama harusnya dulu udah lulus kuliah. Cuman dia SD pacaran jadi berhenti sekolah. Lanjut SMP karena pacaran lagi gagal sekolah lagi. Jadi rusak semua sekolahnya. Mama gak pernah pacaran. Jarang mikir iya. Mama pacaran udah gede. Udah tua malah. Ini jangan emosi, Ma. Kamu sih terserah mau ngaku udah pacaran udah tua atau udah gede, gak apa-apa. Oh, kita nggak tahu kok kamu lahir duluan. Udah tua mama pacaran ya, Tas. Udah 27 baru pacaran. Tua jadinya, Pak. Main kamu tuh jangan ya kena pacaran sekarang, masih SD, masih piik. Oh, kayak anak ayam tuh masih piik, tahu gak tuh. Pacaran kelihatannya indah. Tapi mama ketika putus,
3 bulan sakit tipes itu. Tipes apa? Apa sebelum putus kok udah sakit tipes, Bang? Kamu mah ceritanya beda-beda lagi. Tapi ditambah putus kamu nangis sepanjang jalan. Ya hampir bunuh diri gitu. Mas, sembuh. Iya, hampir bunuh diri. Naik mobil kemana-mana gak ada tujuan gitu. Masih mending aja supirnya masih baik-baik zaman segitu. Bayar? Enak aja. Gak masalah bayar. Kecuali mau turun sini ya bayar sini, turun sini ya bayar. Jangan lah Tas, yang kena namanya itu. Bukan masalah pacaran. Jangan kena pacaran, Ma. Ini diluruskan, diluruskan ngomongnya. Ya kalau kamu jangan pacaran ya kamu harus carikan jodoh yang langsung nikah, gak pakai pacaran ya. Ini masih begini nih, yang saya minta tolong luruskan, ini masih terlalu dini gitu loh. Jadi kamu pasti besok kan ketemu, pasti akan ditanya dong. Enggak. Orang dobon bok lah. Nah, kamu sekelas kan? Iya. Terus pasti besok ketemu kan? Pasti akan ditanya. Orang. Nah, emang selama ini di sekolah ngobrol nggak? Orang. Hah? Orang. Dan bagaimana bisa pacaran? Ya ngobrol-ngobrol toh. Nah, ngobrol apa enggak? Ngobrol. Nah, tuh kan tadi WA. Bilang enggak. Ngobrol dengan WA di sekolah enggak? Nih kalau ngomong gini, ya. Ini bukannya papa tuh ngelarang, cuman kita ini masih kecil. Kamu sadar diri, kamu ngomong, aku ya salah gitu. Kalau misalnya kamu jadi aku nih ya, ngomong, aku ya salah, aku masih kecil. Wong tidur aja masih kadang ngompol. Kamu jujur begitu aja, pasti dia juga ketawa. Masa saya kita pacaran gitu ya. Gitu. Saya minta uang saku masih sama mama. Minta cepok telur aja masih sama mama. Gitu. Masa sih kita pacaran? Ya kita temenan aja. Itu seperti itu. Kata-katanya lebih bijaksana. Jangan bilang dilarang sama bapak. Bapak tidak melarang. Cuman, kalau memang kamu memutuskan untuk berpacaran, yaitu kamu jangan minta sama mama. Bangun tidur jangan mama yang bangunin. Kamu harus sudah bangun sendiri. Mandi, jangan bilang mama anterin. Kamu berangkat, jangan minta uang saku juga, karena berat itu udah mandiri ini. Kalau pamit, ya yang penting bilang mak saya berangkat sekolah gitu. Mama cuma jawab iya hati-hati gitu. Itu. Terus ketika kamu lapar jangan bilang mak mama masak apa sih. Kamu masuk ke dapur, periksa makanan yang ada, cocok dimakan, nggak cocok kamu bikin sendiri. Jadi ada kemandirian di kamu. Terus kamar berantakan jangan sampai disapu sama mama. Kok sapu sendiri, dibel sendiri. Gitu. Kalau kamu sudah bisa kerjakan itu sendiri, terus enggak bilang, "Pak, uang saku. Aku mau pacaran." Kayaknya malu kali ya dia ngomong gitu ya, Maya. Iya. Saya begitu sudah kenal perempuan nih, Tas, belum pernah aku minta duit sama orang tua. Ini papa kamu. Maksudnya udah mulai naksir perempuan secara serius. Gak pernah spesial pun minta sama orang tua. Sesusah-susahnya saya. Dari wanita pertama, kedua, ketiga, saya semuanya itu saya duit sendiri. Jadi tidak kaya pun orang tua. Gitu. Jadi seperti itu. Apalagi masih SD kan belum tahu dia itu mau sekolah lagi di mana. Nah kalau sudah terlanjur sayang-sayangan kan, ditinggal pas sayang-sayangnya kan sakit, tak berdarah. Jadi harus kau harus bisa putuskan bahwa kita hanya perlu berteman sebanyak-banyaknya gitu. Ini bukan memilah-milah. Dengan kamu memilih satu untuk jadi pacar, teman yang lain otomatis akan renggang gitu. Jadi kamu harus menyadari, abang sayang, aku salah. Ya, aku masih terlalu kecil untuk berpacaran. Karena aku tidur aja sama masih ngompol. Abang sayang. Ya terserah kau panggilnya apa, seng lah, iyang kah, say gitu. Petok. Apa, kadang manggilnya kan seng. Kalau nggak seng, say. Kalau nggak say, iyang. Itu ada tiga panggilannya. Seng, iyang,
Sai. Itu sudah janjiannya, itu tiga panggilan itu. Harus panggilan janjian. Cintanya. Ayo, ayo. Memungkir apa? Sai, Seng, Yang. Apa ya? Ya. Ora janjian ora kok. Tapi panggilannya kan seperti itu kan? Kebutok. Hah? Kebutok. Kebutok apa? Kudu panggil tok. Ini kagak mau ngakuin, mah anak ini masih berat untuk mengakui kalau salah. Kok emang? Jadi itu, kamu harus mengakui salah. Loh, kita minta dulu. Waktu dulu kan juga begitu juga kan, waktu kamu katanya sama siapa itu? AB-AB, jangan sebut namanya. AB. N. ABS. Belum ya. Jangan disebut sudah. Kan katanya kenapa enggak mau, kenapa apa? Kan Pak udah bilang dulu waktu kelas 4 atau kelas 5. Kelas 5. Kan saya udah bilangin, bilang aja Cecen masih minta sama orang tua, saya mah belum mau pacaran begitu. Dan malah sekarang kamu yang nembak cowok. Jangan nembak kok. Agak ngaku juga, Mak. Ya udah kita temenan aja bilang. Ya temenan aja, jangan bilang putus. Kita temenan. Bukan putus, kita gitu masih ya. Kecil. Jangan itu gitu. Kita masih kecil, uang saku masih minta sama mama. Kadang juga aku masih ngompol. Ini saya kita temenan aja, jangan sebut pacaran, kita temenan aja gitu. Jadi kita semua itu berteman gitu, sama teman-temannya berteman. Ada istilah manggil Yang, Iyong, apa? Bukan Iyong, bukan Yung, Yang, Seng, Sai. Itu panggilan, tiga panggilan itu. Hah? Hah? Apa lagi? Sama. Hah? Sama. Nanti kalau papa ngomel, katanya papa galak. Ini kamu pikir sendiri, selama ini papa diam. Supaya kamu ngerti sendiri. Kamu udah tak kasih laptop, silakan coba belajar sendiri nih. Kelola. Itu tinggal nerusin doang. Di situ udah ada harga, ada duitnya tuh. Nanti potongan sekitar 20%. Sudah kelihatan duitmu. Jadi papa jadi kayak di situ tapi ya. Apa? Kan sudah didaftarnya kembali, sudah 1 bulan. Sudah didaftarkan kembali dan tetap premium, sudah itu urusan kamu itu lah. Papa juga udah mumet ngurusinya, malah papa juga pusing ngurusin semuanya. Lagian papa juga asalnya bukan IT, papa tuh teknik. IT itu kan karena terpaksa, jadi ngurusin semua. Papa bisa komputer, bisa ngerakit komputer, bisa beli komputer, bener-bener itu kan karena perjalanan waktu saja. Tapi sebenarnya kepala papa udah mumet kalau untuk ngurusin itu semua sebetulnya. Makanya kalian berdua itu dipermudah aja lah, jangan terlalu dipersulit. Kamu kiranya mau sekolah, mau tujuan sekolah, sekolah lah. Kalian mau, kamu mau sekolah, mau jalur prestasi, silakan monggo jalur prestasi. Kalau dia sokok gurunya besok atau mau daftar atau sekolah aja. Mama juga susah dibilang, suruh pindah tidak mau pindah, sampai beli motor baru. Makanya pindah berdua doang. Maksudnya pindah malingin? Pindah-pindah cuman kakaknya doang, identitasnya doang kan malah gampang, susah amat sih. Masalahnya pindah apa lah, tinggalnya juga masih seru mah. Yang pindah cuma orangnya doang, di situ tetap tertulis nama suamimu siapa. Apa susah sih pindah apa nih, pindah data ya. Nah, kita langsung urusin itu umat nih, urusan kau itu lah. Anaknya juga harus pacaran nih, gimana? Mau sekolah di mana? Sekolah favorit? Ya, gak ada sekolah favorit sekarang. Mau sekolah mau pacaran? Sekolah. Pacaran. Sekolah.
Oh, yang benar kelas 6 nih. Tidak. Sebenarnya pertanyaan bukan begitu. Pertanyaannya adalah, mau sekolah mau menikah gitu. Kalau menikah, ya pilih cowoknya yang benar. Yang kira-kira setelah menikah, orang tuamu enggak keberatan. Begitu. Kalau mau sekolah, ya sekolah tapi jangan pacaran. Tetap rusak kalau pacaran. Hah? Iya. Apa? Sekolah harus pacaran. Ini papa ngomongin sekarang, ini ada videonya ya. Jadi sebagai buktinya bahwa ini sudah di peringatan ini. Peringatan yang ketiga kali loh. Waktu itu kelas 5 ya, Ma. Kamu masih ingat, Ma? Ketiga keloro, Mbok. Ya itu udah ketiga. Yang kedua tadi di dalam. Oh. Ini sudah itu yang ketiga langsung. Kalau dalam itu sudah istilahnya udah nomor 3. Ya kok pada WK kasus lah. Itu terserah pengadil mah beda. Napa kok garap kepengen enggak ngeledek maning, pacaran maning supaya anak peringatan ketiga. Ora. Justru ini langsung dianggap sebagai SP 2 dan 3 gitu. Langsung pelanggaran ketiga. Oke. Nah, kalau sampai kejadian lagi seperti itu, kamu akan sibuk sendiri dengan chattingan sama cowok, sementara mama mulai dari ngurus rumah, kamu di mau bilang dingin lah apa di kamar, nggak mau apa, nggak mau gerak, nggak taunya lagi chattingan aja, malu tuh. Kamu harus punya baktinya sebagai seorang anak terhadap ibunya, minimal menemani mama. Mama lagi apa, mama lagi masak. Oh ya, mama masak apa ya, aku temenin gitu. Masa sih nemenin doang, nanti kan kau punya pikiran sendiri. Ma, aku cuci piring ya, ma, gitu. Itu kebaikan. Tapi kalau hatimu belum terbuka seperti itu, ya gimana lagi? Mau dipaksa-paksa gimana? Kalau misalnya saya tambah kenceng, nanti dibilang KDRT, kekerasan, ngomel. Tuh. Saya seumuran kamu, setiap pulang sekolah itu udah ngarit, rumput, buat pakan kambing. Sorenya nyari kayu bakar. Itu. Nyari rumput siang sebelum hujan, sorenya nyari kayu bakar, nanti sekalian ke kali, mandinya di kali. Pulang, tidur. Tuh. Saya rasakan semua. Makanya kalau bisa dibilang rumah itu ada 3 rumah di situ tuh, itu saya, tenaga saya paling banyak. Rumah Wak Parti dulu asal mulanya duit itu ngutang dari Temanggung, saya yang bayar. Oke. Dengan tenaga. Saya ngangkutin dari Punggulan sana, Wana Lepa, dari Klontong ngangkutin ke Gedebong buat bayar utang itu, karena bayarnya pakai Gedebong pisang buat bungkus tembakau. Itu jadilah rumah, bentuknya kandang doang, yaitu muter pinggiran doang, tidak ada kamar-kamar yang dipakai orang party. Rumah yang asli ada yang tempatin Mulyanti, Wamul, itu rumah asli. Terus cekcok Mulyanti sama saya. Nah, cekcok katanya mak suruh masak sendiri, saya minggat nggak balik. Saya bertapa itu kayak orang zaman itu. Oh no, no, di kuburan Gunung Mulut. Udang itu. Hah? Itu udang. Itu Gunung Mulut. Asli, papa ini bukan bohong. Papa itu kalau kamu tahu perjuangan papa untuk membuka kehidupan bisa sekarang di kamu rasain nyaman begini, ini bukan serta-merta langsung jemplak enak kegiatan, tidak. Semua harus dengan air mata. Baru orang tua tuh nangis. Ya. Habis nangis begitu akhirnya saya merantau.
Nah, merantau itu ada uang berapa ratus ribu, kan ada tiang lama. Nah, tiang lama dipakailah rumah, itu cikal bakal rumah dipakai emak. Rumahnya masih kayu. Itu. Cuman ya gitu, cocoknya Mulyanti dulu mah disuruh masak, padahal rumah baru baru diatapin doang, itu suruh masak sendiri mah gitu. Ya udah, itu saya pergi. Baru setelah nikah nih, rumah itu ya akhirnya ya kirim-kirim uang, jadilah yang dipakai bapak itu, termasuk bata merah yang terpasang itu saya yang beli. Ini tempat biung. Nah, saya sendiri bikin sendiri. Itu pakai dana saya sendiri ngumpulin. Jadi saya bikin rumah di sono itu bukan dibikinkan jatuh dari mana, bukan, saya sendiri, saya semua ngumpulin. Beli genteng dulu, beli pasir dulu, si semen. Enggak spontan enggak. Jadi tanggung jawabnya itu besar. Termasuk ini, di sana ada cekcok, daripada jadi jelek di tetangga, saya pindah ke sini. Ini di sini, ini juga bapakmu mikirin sendiri, dikira kakek nenekmu pada di sini yang masih hidup memang pernah datang ke sini, terus ini bantuan buat renovasi, lalu rumahnya berantakan karena tukangnya campur acuk. Loh, kamu segitu bilang pacaran, tak betul. Tuh. Nah, belajar dulu, puasa dulu kamu. Gak usah bacaan banyak-banyak, puasa dulu aja untuk meredam. Puasa 3 hari 3 malam jangan makan. Bapakmu memang dari dulu sering dulu di kuburan. Waktu bikin rumah juga sama, gak makan gak minum 3 hari. Waktu bikin rumah di sono. Kenapa? Ya puasa. Alhamdulillah. Minta restu sama leluhur. Leluhurnya mama kamu, leluhurnya aku. Yang sudah tidak ada, minta bantuan, panggil semua. Supaya ngumpul. Rasa mau bikin rumah modalnya duitnya kurang. Gimana supaya sepanjang perjalanannya bikin rumah bisa jalan jadi. Nah, rumah udah jadi, naik genteng tapi jendela belum ada, pintu belum ada, duitnya tinggal 4 juta. Malah bapak suruh saya supaya ngutang. Ya saya mending milih pergi ke Sulawesi bareng sama kamu ngasih bayi. Ya saya gak mau daripada saya punya utang. Kamu lihat dong perjuangan papa mama kamu kan bagaimana? Apa itu bisa dicapai dengan mudah? Nah, kalau kamu sekarang pacaran, dikira semanis itu gak kayak di film Korea kah? Oh, ketemu cowok langsung dibelikan Alphard. Mulai dulu cowoknya. Masih minta duit sama bapaknya apa enggak? Aku udah main saham sendiri. Kamu lihat perjuangan bapak mama kamu. Dikira mudah. Merantau sampai ke Sulawesi, kamu juga masih bayi ikut ke sana. Itu tanda bahwa kerasnya orang tua kamu tuh nyari duit. Itu nyari usaha. Kamu udah mulai sekolah, yang sering pergi saya keluar kota, keluar pulau. Capeknya kayak apa, pulang-pulang meriang sakit. Itu kan keras dari uang tas.
Supaya apa? Setidaknya tidak memalukan, tidak menipu, tidak mencuri, itu kan tidak memalukan. Karena hal yang paling memalukan adalah menipu, mencuri, itu memalukan. Selain itu tidak ada lagi. Kalau kita masih bekerja, bagaimanapun usahanya, caranya, itu masih lebih berharga daripada menipu dan mencuri. Namanya kamu tuh maunya bagaimana? Mama nasihatin ke anaknya bagaimana? Kamu rasain gak betapa kerasnya saya untuk usaha supaya kamu bisa gemuk seperti itu? Udah kayak penggemukan celeng yang di Manado. Di Manado, maaf, gak ada di sini. Sampai kamu nyaman kayak gitu, gimana kerasa saya usaha? Ibarat kepala buat kaki, kaki buat kepala. Kayak terenggiling. Maksudnya lihat anaknya pacaran disuruh berhenti, jangan chattingan mulu, malah nangis. Jadi ingat dirinya waktu diomelin nyanya, terus jadi pada putus. Please maning, Pak. Terus sadar diri lah. Ada berdua tuh, gimana itu? Jawab tuh. Oh, mamanya ngomongin salah mulu, ya udah, gimana dah? Aku yang ngomong benar-benar. Ya intinya mamanya nggak mau kamu kecil-kecil ini pacaran. Nanti kalau udah gede, kamu kan tuh cantik. Nah, iya kamu cantik. Terus kalau orang yang ada itu ya gampang nyari cowok udah gede, udah kerja. Ini masih piyik begini. Masih piyik, kalau kayak begini namanya piyik. Anak ayam tuh masih miyak 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 nyari mamanya, nyari hidupnya, nyari makan tuh kan kayak anak ayam tuh begitu. Buain ya. Satu botol udah habis. Mana tadi yang habis? Dapur. Mau sekolah apa mau pacaran? Sekolah apa nikah gitu. Mau sekolah-sekolah yang bener. Mama bener, sekolah aku bener. Ya iya, belajar sungguh-sungguh nih. Apa sih? Sambahnya juga kita kan nganu jalur prestasi. Jadi harus nilainya tinggi. Ini gak ada duitnya nih, ini buang-buangin. Ya,
Lanjut. Lanjut. Maaf, ngomong apa Miki? Prestasi. Lah iya, ini kan kita perlu apa sih? Sekolah kamu tuh ngambilnya prestasi, kalau zonasi kan pasti nggak dapat. Ya kamu harus nilai tinggi, sekolah belajar yang benar. Karena nggak ada kegiatan, ikut kegiatan yang lain, kayak lomba-lomba, yang lain kan pada ada yang lomba-lomba. Oh, yang lain nggak ikut lomba-lomba, dia kan memang punya apa sih alamat di sini. Nggak apa deh, pindah ke lomba. Pindah cuma berdua doang. Papanya nggak ikut, gimana? Pakai ragam. Nah iya, nanti sih pindah berdua doang. Agak bisa kok kata mpok. Orang masih alamat jauh, sekolah di sini pada bisa. Jalur prestasi benar. Makanya sekarang jangan ya, terlalu banyak nge HP. Iya. Setting dikurangin. Kalau batere rawih waktu. Tapi kan waduh nanti kamu merembet ke cowok, kasih dia lagi. Wah, kalau setiap mama nanyain tas, sini mama lihat HP-nya nggak boleh kamu kadang. Boleh. Wah, jangan dah pacaran sama orang yang nggak kerja masih sekolah. Pernah lama sekali itu pemilihnya ya ujar papa pemilihan apa beda kan pacaran sama orang sekolah bukan. Jadi gimana nih kamu berubah apa enggak? Berubah. Berubah apaan nih? Berubah. Berapa pacaran? Lagi pacaran. Mamanya penuh ketawa-tawa sedih loh gimana sih? SD pacaran mamanya dia. Bener kamu aja kagak mandiri ya, gak mikirin apa-apa beneran. Habis makan baru-baru doang waktu itu. Cepiring, hilang lagi. Mamanya belum mandiri benar-benar. Ibaratnya kalau yang laku juga kencing juga belum lempeng pacaran. Oh, yang dulu memang juga mama terlihat deket kamu grogi banget. Emang dia seperti itu. Ya iya kelihatan mama deket mama yang ngeliatin aja. Sekarang mama nggak tahu orang yang mana. Si kau kan si Miki lagi jualan Arab. Tahu? Maksudnya? Mama nyebut. Jadi sama aja itu tanda-tanda nih kasih tahu. Berpontok apa lagi oh yang ini masih
sedih-sedih kalau sedih-sedih begitu sedih-sedih kok udah pacaran kecil udah sedih jadi mamanya yang sedih masa ya sekolah kok pacaran namanya mau sekolah aja karena ingin biaya tahu dulu udah nih kamu berubah ya apa udah pacaran terus fokus belajar terus main HP berlebihan terus is kok always mandiri cuci piring tanpa disuruh nyapu tanpa disuruh beresin kamar emang mbak turun pintunya tutup ya mbak terkunci ini pintu kue iya semuanya iya semuanya itu tuh orang papa yang suruh komputer kok laptop lagi deces iya maksudnya besok iya suruh ngapain kamu deskripsi nah iya deskripsi kerjain deskripsi deskripsi tes deskripsi deskrip deskripsi iyalah yeah. Begitulah maklum ejaan nih zaman dulu deskripsi sing cepet aja lo deskripsi 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 udah ya begitu aja lah oh intinya Tasya udah janji tuh ya di HP itu ada ininya ada apanya ada bukti ada bukti kalau tasnya janji kalau nggak kasih tahu gitu. Iya kasih tahu apa sekolah gitu iya ini